Ya, ini kita buktikan lagi bahwa satu batang tanaman melon itu bisa berbuah sampai 12 buah melon ya. Kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12. 12 tuh lah, bahkan bisa lebih nih kalau kita pelihara. Dari kuncinya seperti ini ya, kuncinya memang harus dibutuhkan tanah yang subur dengan volume yang lumayan banyak. Ini kalau kita ukur volume media tanamnya ini bisa setengah meter kali 2 meter ini memanjang nih ya, setengah meter kali 2 meter. Kemudian ini dipangkas ya, betul ya, ini kita pangkas. Di sini kita pangkas, lalu kita sisakan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing dari 5 tunas air kita pisahkan, kita tumbuhkan. Nah, ini ada yang 2, ada yang 3. Dan ini kalau kita lihat di sini, ini ujungnya aja masih besar sekali, menandakan kalau tanaman ini masih sehat. Ya, masih bisa tumbuh terus. Ini masih bisa berfungsi atau bisa membesarkan buah yang dipelihara sebanyak 12 buah ini. Nah, pupuk bagaimana? Untuk pembukaan kita emang terus ya, kita kasih pupuk NPK Mutra 16-16, digenjot terus. Nah, 3 hari sekali atau seminggu sekali dengan dosis sekitar 3 gram per liter. Nah, dan yang nggak kalah penting adalah menjaga daun ini agar tetap sehat, yaitu dengan aplikasi fungisida maupun insektisida. Untuk fungisidanya kita menggunakan Mancozeb. Nah, bahan aktif Mancozeb itu banyak di pasaran, ada Titan, ada macam-macam pokoknya ya. Nah, untuk insektisidanya agar melon ini tidak keriting, tidak kena virus ya, tidak terkena kutu kebul, ini kita spray dengan Abamectin dengan dosis 2 mili per liter. Alhamdulillah, ini walaupun sudah setinggi ini, panjang banget ya batangnya, tapi ujung tanaman masih sehat. Dan ini tidak perlu kita pangkas, nanti kalau ini keluar buah pelihara aja, nggak perlu pangkas. Dan nanti juga bisa lebih banyak, bukan hanya 12, mungkin bisa 20 buah tanaman melon yang akan kita pelihara. Jadi seperti itu intinya ya, dalam tanaman melon bisa berbuah 12, sahabatku semua. Barangkali ada yang mencoba, ini sangat cocok untuk skala rumahan, skala pribadi aja untuk dicoba, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, kalau terlalu banyak juga nanti perawatannya repot, karena kita harus membuang tunas-tunas air yang ada di sekitar ini ya. Kita pilih, yang tidak kita pilih tunas air maupun bunga dan solur, ini kita buang semuanya, karena itu akan mengurangi energi atau hara yang akan untuk membesarkan buah. Oke, saya kira itu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing-sharing ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam tani.